sama. Ini di sini grosiran ya. Harga-harga kayak gitu berapaan, Pak? Ini juga lucu loh ternyata. Ini lucu, ini bagus ini. Ya. This is not bakso asli Bali, bakso asli Bali. Baksonya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama aku Mimin Boroski. Dan di kamar Akang masih di kamar. Maksudnya di sini mau keluar. Kita hari ini mau jalan-jalan. Nah, kali ini kita spontan ketemuan sama si cantik ya. Mereka kan lagi di sini gitu loh. Jadi kebetulan mereka lagi di Bali juga dan kita mau ketemuan. Dan kali ini kita mau jalan-jalan di pasar. Aku tuh suka banget keliling pasar, teman-teman ya. Aku nggak tahu kenapa. Aku mendingan keliling pasar daripada mall. Tapi ya kita lihat aja. Aku nggak ada apa niat untuk belanja ya. Tapi siapa tahu nanti kita dapat pernak-pernik yang kita butuhkan ya. Oke, ikutin terus. Cuaca lumayan bagus hari ini ya. Tadi pagi hujan, tapi udah agak siangan kayak gini lumayan cerah. Jadi di sini ini ada kayak dapur gitu yang bisa dibuat bersama dan ada di sana kulkas. Kita kalau misalnya naruh-naruh barang bisa ditaruh di sini. Nah, ini tempat leyeh-leyeh. Recommended di sini. Kamarnya meskipun sederhana tapi bersih. Dan ini di tengah kota, maksudnya di tengah Ubud. Hai. Nah, ini kita udah sampai di Sukawati ya. Tadi kita udah keliling-keliling di pasarnya, cuman aku nggak sempet apa ambil videonya ya. Ini si cantik lagi mau borong tas ini, lihat. Ini di sini grosiran ya. Harga-harga kayak gitu berapaan, Pak? Kalau ini 55 ya. Ini 55 udah kayak gini loh. Ini jadi harganya harga grosiran di sini. Ini mentahannya. Ini kayak gitu itu mentahannya. Ini belum di color ya, Pak ya? Ya, ini belum diapa-apain. Oh, yang belum diapa-apain kayak gini. Ini belum diapa-apain. Oh, iya. Baru habis di anyam ya. Oh, ini yang masih itu ya, masih natural ya, ini ya, Pak ya. Ini habis selesai dari pengrajin kan? Oh, gitu. Habis ini di warna atau di open di sini bahasa lo. Nah, nanti baru ini dirakit lagi. Nah, ini pakai apa namanya? Diperhalus ya. Ah, dijahit. Ya, sang kali di sini mana modelnya dia mau. Gitu ya. Agak ya terjangkau lah. Iya, iya, iya. Emang kita enggak punya ini, enggak punya misalnya jualan di online, enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, jadi orang harus orangnya ke sini. Instagramnya apa ininya ada? Enggak ada. Oh, karena gitu. Orang-orang itu yang saya masukin. Oh, gitu. Mereka jualan misalnya kayak ibu ya. Iya, iya. Di Instagram. Masa saya jualan lagi? Iya, iya. Logisnya iya. Begitu. Jadi enggak merusak harga. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini Mega Handicraft. Mega Handicraft. Pasar Cilik Kawan. Oh, ini lihat. Ini
area pasar seni. Area pasar Senin. Ya. Oh. Pasar Seninya kan sana pusatnya. Iya. Tapi yang Sukawati beneran itu yang sebetulnya ini atau yang di sana, Pak? Ya sama, ini kan yang lama. Oh, oh ini yang lama. Yang paling lama. Oh, yang di sana tadi itu yang baru ya. Jadi aku juga beli tas juga, teman-teman. Nah, ini juga banyak tas-tas modalnya di sini. Bagus-bagus kelihatan. Nah, kayak gini. Makasih ya. Ini aku tadi kayak gini. Aku beli kayak gini harganya 150. Tadi nawarinya 170. Aku dapat 150 gitu. Itu lucu juga. Cuman apa nggak bisa ditaruh di itu? Iya. Ini lucu. Oh itu belum kering. Oh, sorry, kak. Oh, tempat sendiri gitu ya? Jadi ini di sini pengerjaannya mereka. Oke, kamu borong apa, Vi? Titipan teman-teman. Berapa itu? Empat. Satu aku ambil. Gak boleh kalah dong. Oke, wah, putih ya? Suka putih ya kalian? Enggak, yang temennya Jeffin dari Pekanbaru. Dia kan terbang sampai Pekanbaru. Oke. Ini juga lucu loh ternyata. Ini lucu, ini bagus ini. Ya. Oke, mari beli. Mari, makasih mari ya. Sukma. Tadinya kesini sebetulnya pengen beli ini loh, Etazera, tapi kok nggak terlalu menarik ya. Iya, tapi aku nggak terlalu menarik ini. Aku pengennya yang agak bagusan. Oke. Tadi si Akang mana ya? Enggak tahu. Tapi itu ditinggal sama dia. Nah, ini pasar lamanya. Yang pasar barunya yang tadi kita itu ya, di gedung gitu. Cuman aku kurang tertarik ya di sana ya. Enggak. Kayaknya untuk belanja-belanja gitu nggak terlalu gimana gitu. Ini di mana ya David ya? Si Akang ya? Mana dia? Coba aku telepon. So, kita balik lagi ke Ubud ya. Si cantik ya. Mereka juga liburan. Borong tuh lihat. Mana? Gak cukup. Eh, rusak. Mbak ingat ini, Mbak. Ingat dong. Three things shop in Mimin's house. A few moments later. Nah, ini baksonya lucu ya. Okay. Apa tempatnya kayak gini? Pakai bukan rantang, ini apa namanya? Kayak panci. Nine di Walt Disney Essen. Itunya kak apa dadar jagungnya? Dadar itunya? Iya dah, biar sekalian. Iya, wah iya itu pedes itu harus itu. This is not bakso asli Bali, bakso asli Bali. Baksonya kayak gini. Coba aku. Welcome to Bali. Thank you so much for visiting Bali. Jadi ini namanya warung Bernadette ya. Bernadette ada bakso. Jam-jam segini enak ini. Makan bakso ya. Minumnya
Nih jus. Aku minum jus, si Akang minum cola. Tapi makan bakso juga sih. Ya Allah ya Rabbi. Ini sambalnya. Gak ada kecap sama tomat ya? Kecap sama tomat. Iya. Kok mau bidis? Bidis bakso. Ini bakso. Di sini baksonya tanpa kecap sama tomat. Harus tanya dulu. Bakso bule. Probier mal ohne irgendwas reinzumachen. Das schmeckt da noch nichts, oder? Probier mal. Schmeckt? Ini belum belum dikasih sambel. Oh gitu. Braucht man nicht, ne? Makasih ya. Gak apa-apa deh, kecap aja. Makasih ya. Ini tadi kan ceritanya ya. Kita tuh nyariin parkiran. Agak susah parkirnya di sini. Si satpam sebelahnya yang bikin bingung. Aku bilang, Kak, Bernadette di mana? Dia nunjukin yang ke sana gitu. Aku mikirnya Bernadette-nya itu masih sana. Tulisannya doang di situ. Tapi maksudnya warungnya di sana. Eh ternyata ya di sini juga, cuma kita enggak boleh parkir di situ gitu. Duh, ini butuhku mbak. Apa? Iya kalian kan mbak. Jadi terpesan makan gitu. Udah selesai. Lihat ini si Akang. Ludes, habis. Iya. Yeah. I ate the whole pot for me. One big pot basu for me. Habis semua. Oh, enak. Panas-panas kayak gini enak-enak makan bakso ya. Kayaknya aku juga agak-agak pilek gitu. Pas. Ya jadi pas. Terus ada pedes-pedesnya. Cuma kalau di sini tadi tuh nanyain apa saus tomatnya nggak ada. Cuma dikasih kecap doang. Jadi baksonya agak lain ya, kayak di jalan-jalanan. Nggak kayak di jalan-jalanan. Di sini baksonya ya apa tanpa tepung, tanpa tepung apa apa tanpa tepung. Oh tapi enak baksonya enak. Tahu nggak kenapa Akang seperti itu? Aku itu kalau pedes ya apa gini, terus dia nanyain aku kenapa aku kenapa gitu. Aku bilang enak. Soalnya pedes makanya enak. Padahal aku sendiri kurang bisa makan pedes. Tapi pedesku itu kalau buat orang sini mungkin sedang ya. Tapi buat aku udah pedes ya. Oke, habis ini kita ke pasar lagi ya. Shopping again. Yay. Shopping again. Shopping again. Shopping again. You can eat the cigarette instead. You can eat the cigarette instead of shopping. Okay. Ja. Und da einen Kaffee gehen. Ja. Wir beide. Ihr könnt dann machen, was ihr wollt. Wir können einen Kaffee holen. Good idea. Katanya dia bilang cewek-ceweknya biarin aja sampai lah gempor kita ngapain aja di depan pasar katanya gitu. Bye bye. Cewek-cewek. So kita sambung ke pasar lagi ya. Oh ya sama-sama. Makasih ya. Mari ya. Ya sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa. Yeah.
Kasih. Ada ikannya enggak ini? Ada ikannya enggak? Ada, Kak. Dikasih ikan dong. Jadi kita